Oke, cek deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ketemu lagi di channel saya gitu ya. Ya oke, ini saya Nagrat. Nagrat kali itu saya tidak menuju ke perkotaan ini. Bahkan saya ke mana ini? Ya, penting bismillah saja. Diberikan keselamatan saat perjalanan. Sekalian saya mau coba lampu bermotor saya ini. Karena udah lama gak pernah ke tempat gelap untuk mencari lampu bermotor ya. Ya, jalanan ini full gelap ini lur. Tidak ada penerangan sama sekali ini. Tidaknya saya yakin mantap ya. Dan jangan lupa membaca salawat ya, biar diberi keselamatan. Wah ini gak diberikan penerangan aja ya ini. Ternyata demikian saya itu kurang exit ini orang naik, ini orang belakang ya. Jadinya ini terlalu menurun ini. Jadinya kurang jarak pandangnya ini masih kurang ini kayaknya ini. Hebat ini ya. Wah, kalau ternyata lebih kelak-kelak. Wih, saya menemukan desa ini. Jadi saya setelah sekian berapa tahun ya saya melewati jalan yang tidak ada penerangannya ya. Terakhir saya itu waktu KKN di daerah Magelang. Kurang lebih perjalanan itu hampir 30 menit itu jalan sepanjang jalan tidak ada penerangannya itu. Itu 30 menit. Dan lampu saya belum lampu bermotor itu. Saya masih menggunakan lampu gelang yang kuning seperti semprong gitu. Ini saya ada udah lagi ini. Ini saya ada lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim aja. Ya, perjalanannya pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Karena jarak pandang lampunya itu ternyata ya segitu. Mungkin bisa nanti dilihat aja ya dari sini. Nah, setelah saya edit saja upload. Harus ekstra pelan-pelan ini lur. Saya kok melihat jalannya kurang cerah ini ya. Saya tampak kaca dulu. Ya. Setelah buka kaca helm lumayan ini juga. Sedikit terlihat pada pelan-pelan. Ya yang penting ke sebelah saja. Wih, jalan-jalan. Hei, waduh, waduh, yes. Mantap. Jadi ini jalan menuju ke dusun Gayung ya, Cien Gayung atau Gajah ini kok. Saya pernah lewat sini itu siang-siang hari, malam bangunnya bagus ya siang. Dan saya lewat malam itu ya. Hanya demi mencoba lampu itu ya Allah. Ya gak apa-apa lah, sekarang foto, entar saja. Wih, jalan banget. Jalannya hampir tidak kelihatan jalannya. Wih, jalan turun terus. Ya ini saya sama sekali tidak bisa lihat jalan turun. Padahal saya mata hati. Memantapkan hati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini sebenarnya menyebabkan saya waktu ke Bumok itu yang melalui jalur tidak berarti. Tapi saya lihatnya itu ya setiap hari. Karena saya itu kayak malam ya gimana ya. Saya sendiri lah kalau lihat jalan gelap malam-malam. Dan ini saya sengaja menguji lagi saya ini ya. Ternyata seperti ini hasilnya ya. Dibuat lewat di malam-malam tanpa penerangan ternyata bisa. Ya nanti pulangnya biasa aja, semoga ada
tarik banget. Ya saya kalau takut sih nggak takut saja, tapi keselamatan saja karena lampunya seperti itu. Ya itu sudah masuk ke dusun lagi. Dusun lagi baca itu. Saya itu kalau takut tuh enggak begitu takut ya. Waktu itu paling perasaan takut itu ya manusiawi lah. Semua orang pasti punya yang namanya rasa takut. Tapi itu bagian tergantung hati masing-masing. Itu udah masuk di desain Ratu Bajah gitu. Nah ini saya mematikan lampu jahitnya gitu. Salam halo. Gak nanti saya berdoa. Semoga pulang ada barangnya, benar-benar. Sampai ada barangnya, harusnya percaya gitu. Karena jarak lahir saya tidak bisa berjarak padatnya. Dan itu saja saya menggunakan kemampuan. Nah, kemampuan saya masih bisa coba deh. Dia tidak terlalu sepi di jalan. Karena kalau umat kerajaan yang terbiak itu ya tidak sedih atau gimana, tapi terlalu ilang ya. Jadi kalau saya berkesedihan itu kadang sering ngantuk ya. Misalnya pakai robotnya, robot yang racing, kapsul ya. Aspitnya ya. Ya, sudah mulai gelap lagi ya. Si. Bismillah. Hindari jalan lebaran. Udah jalan lebaran biar tidak berbejal-bejal. Kalau sampai Allah udah bejal apa ini. Wah, jadi video saya itu kurang banyak. Kok jarak ya? Kurang apa sih? Kurang isi tukang jenekan sedikit ini. Kalau keterangan pencerahannya itu sudah pas nih ke saya pencerahannya. Tapi ternyata kurang isi tukang sedikit ini. So, siang tak berkan dulu ya. Yes. Is hati-hati kalem aja boleh kalem sampai kanan saya kebiran ternyata ya ya tapi jangan lupain tapi gak yang dikibir lihat saya tinggal lewat dia berkulit ya pelan-pelan ya itu kata pertama saya cara rapi lah itu ya dibersihkan kejadian yang gelap-gelap ini. Semoga pulang aja bareng aja semoga. Ya oke, ya
Kita sudah sampai di dusun Bayung nih. Kita sampai jadi udahnya saya huru dulu nanti saya akan tapi kalau memungkinkan saya akan saya lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.